Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika Dajjal muncul dan menguasai bumi dengan tipuan serta kesesatannya, kelak ia akan tak akan lama bertahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Nabi Isa turun ke bumi untuk membunuh Dajjal seraya mengembalikan kejayaan Islam. Lantas, di wilayah manakah Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Islam meyakini turunnya Nabi Isa di akhir zaman untuk menumpas Dajjal menjadi tanda besar menjelang hari kiamat. Mengenai ini Allah tegaskan dalam sejumlah firman-Nya. Salah satunya dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmun lasa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya dia Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat. Dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut memberitakan perihal turunnya Nabi Isa alaihi salam dalam banyak hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam kelak akan turun ke bumi di akhir zaman. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi imam solat. Namun Nabi Isa menolaknya. Hal itu diketahui dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an berikut ini. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekelompok umatku akan terus memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat. Perawi berkata, kemudian turunlah Isa putra Maryam sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang pemimpin mereka, umat Muslim, berkata, kemarilah untuk mengimami sholat kami. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin untuk sebagian lainnya. Ini adalah penghormatanku kepada umat ini. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa diketahui bahwa umat Islam adalah umat yang mulia karena merupakan umat terakhir di dunia, dan nabinya pun adalah nabi terakhir di dunia. Nabi umat Islam diutus kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Seruan Nabi terakhir itu adalah seruan yang berlaku sampai akhir zaman, sehingga umat Islam akan tetap menjadi penyeru atau pendakwah terakhir untuk mengajak orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang pada kebenaran yang nyata. Dan banyak umat manusia yang melawan umat Islam karena kebenaran yang dibawa oleh para umat Muslim. Dari hadis itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu umatnya bahwa sekelompok umat Islam akan terus berperang melawan musuh agama dengan cara memperjuangkan kebenaran dan agama serta menyebarkan panji-panji agama. Islam akan meraih kemenangan dan akan tetap dalam keadaan tersebut sampai datang tanda selanjutnya dari hari kiamat. Tanda selanjutnya yang dimaksud ialah angin yang membawa ruh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Amir bin As.
Kemudian Allah mengirim sebuah angin yang baunya seperti bau mis dan lembutnya seperti lembut sutra. Tidaklah ia melewati seseorang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya seberat biji benih, kecuali ia pasti akan diwafatkannya. Maka tinggallah orang-orang jahat saja, lalu terjadilah hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah alasannya kenapa Nabi Isa menolak menjadi imam salat saat akhir zaman kelak. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.